Pembelajaran 1. Sore hari yang cerah, Ratna dan Rio bermain di halaman. Mereka berdua asyik bermain ular tangga. Tak jauh dari tempat mereka bermain, tampak Kak Doni sedang duduk sambil membaca majalah. Di halaman juga terlihat Bu Mira sedang merawat tanamannya. Sesekali Ratna menengok ke ruang tamu untuk melihat jam dinding. Ternyata Ratna sedang menunggu teman-temannya yang berjanji akan datang. Beberapa saat kemudian datanglah Rita, Siska, Asep, dan Made. Setelah memberi salam dan mencium tangan Bu Mira, mereka pun menemui Ratna. Teman-teman Ratna memang sopan dan ramah. Dimanapun berada, mereka selalu sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Ratna dan teman-temannya asyik mengerjakan tugas. Tiba-tiba Kak Doni memanggil Ratna dan menunjukkan sebuah teks di majalah yang telah dibacanya. "Ratna, bukankah kamu mendapatkan tugas mencari teks fiksi?" tanya Kak Doni menegaskan. "Iya, Kak. Memangnya kenapa?" tanya Ratna kembali. "Coba kamu baca teks yang ada di majalah ini. Mungkin teks ini bisa kamu gunakan," kata Kak Doni menyarankan. "Coba sini Ratna lihat." "Oh iya, Kakak benar. Teks ini tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia. Cocok sekali, Kak. Terima kasih ya," kata Ratna dengan nada senang. Kebetulan sekali Ratna, Siska, Rita, Asep, dan Made satu kelompok di sekolah. Mereka pun langsung menanggapi teks yang ada di majalah tersebut. "Ratna, coba kamu bacakan teksnya agar kita semua mendengarkannya," usul Asep. "Benar Ratna, kalau kita baca bergantian akan lama jadinya, hehehehe," tambah Rita sambil tertawa. "Baiklah teman-teman, dengarkan dengan baik ya," sahut Ratna. "Aku juga boleh ikut mendengarkan." "Mendengarkan, Kak?" tanya Rio dengan wajah polos. "Tentu saja boleh," tak jawab Ratna. Suatu siang di bulan Juli, suasana di kelas Bayu menjadi gaduh. Bu Mia mengumumkan akan diadakannya lomba pentas seni kebudayaan Indonesia, daerah Indonesia. Lomba tersebut diadakan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia pada bulan Agustus nanti. Setiap kelas diminta ikut berpartisipasi dengan menampilkan salah satu budaya daerah Indonesia. Bayu dan teman-temannya menyambut baik kabar tersebut. Mereka langsung membicarakan budaya daerah mana yang akan ditampilkan. "Wah, aku dengar hadiah utamanya uang tunai loh," celetuk Maria. "Ah, kamu belum apa-apa sudah memikirkan hadiahnya," sahut Andi kepada Maria. "Aku hanya memberitahu informasi yang aku dengar. Memangnya salah?" sahut Maria yang sedikit tersinggung dengan ucapan Andi. "Iya, tidak salah kok. Tetapi ada baiknya kita pikirkan budaya apa yang akan kita tampilkan," kata Andi menjelaskan. "Itu sih gampang. Kita tampilkan tarian Papua saja. Penonton pasti terpesona melihatnya. Dan kita akan menjadi pemenang lomba tersebut," celetuk Maria lagi. Miko ikut mengomentari pendapat Maria. "Ah, kamu Maria, kamu memilih tarian Papua karena kamu berasal dari sana kan?" timpal Miko yang kurang setuju dengan usul Maria.
Sudah pasti tarian Papua lebih bagus daripada tarian ondel-ondel, jawab Maria membanggakan tarian asal daerahnya sendiri. Hei, apa maksud kamu, Maria? Maksud kamu tarian ondel-ondel itu jelek, tanya Siti yang berasal dari Jakarta. Siti tidak terima budaya daerahnya disepelekan. Melihat teman-temannya berdebat, Bayu berusaha menengahi. Sudahlah, teman-teman. Jangan saling bertengkar. Budaya daerah Indonesia semuanya bagus. Semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, tidak ada satu budaya yang lebih baik dari budaya yang lainnya, kata Bayu memberikan pendapatnya. Risma pun sependapat dengan Bayu dan ikut memberikan pendapatnya. Ya, semua budaya daerah Indonesia bagus. Suka dan tidaknya penonton dan juri bergantung pada kekompakan dan kematangan kita menampilkannya, kata Risma. Iya, Maria, kamu tidak boleh merendahkan budaya daerah lain. Itu dapat menimbulkan perpecahan di antara kita, nasihat Bumia untuk Maria. Iya, Bu. Teman-teman semua, aku minta maaf ya. Aku tidak bermaksud merendahkan atau mengejek budaya lainnya, kata Maria dengan rasa bersalah. Iya, aku maafkan. Sudah, jangan membahas masalah ini lagi. Lebih baik membahas budaya yang akan kita tampilkan nanti, sahut Siti dengan antusias. Aku punya usul nih, bagaimana jika kita tampilkan beberapa budaya dalam satu pertunjukan. Misalnya, bagian pembukaan kita tampilkan tarian Papua. Setelah itu, dilanjutkan dengan penampilan reog Ponorogo dengan dipadukan suara musik angklung, kata Andi panjang lebar. Idenya sih boleh juga, Di. Tapi apakah bisa seperti itu? Tanya Risma yang masih ragu. Ya, kita coba saja membuat konsepnya dulu, jawab Andi sambil tersenyum. Bumia senang melihat anak-anak bersilang pendapat. Bumia merasa bangga anak-anak sudah berani mengutarakan pendapatnya masing-masing. Semua anak aktif dalam musyawarah kelas tersebut. Semua anak memiliki sifat dan karakter masing-masing. Mereka juga berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun satu yang pasti, perbedaan itu indah jika dibalut dalam persatuan. Di saat Ratna tengah serius membacakan teks kepada teman-temannya, tiba-tiba terdengar suara buk. Spontan saja mereka menengok ke arah datangnya suara tersebut. Ternyata ada buah mangga yang jatuh. Rio berlari dan mengambil mangga yang jatuh tersebut. Mangganya masih bagus, Kak. Tidak busuk, kata Rio menunjukkan mangga yang dipungutnya kepada Ratna. Ya sudah, kamu ambil saja, sahut Ratna. Buahnya tampak segar, Kak. Kenapa bisa jatuh ya? Tanya Rio penasaran. Mungkin akibat angin kencang dan gaya gravitasi bumi, celetuk Rita berusaha menjawab pertanyaan Rio. Apa itu gaya gravitasi bumi, Kak Rita? Tanya Rio lagi yang mendengar istilah asing tersebut. Bukan makhluk asing ya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi, Rio. Jadi semua benda yang ada di bumi tertarik ke pusat bumi karena adanya gaya gravitasi tersebut. Itu sebabnya semua benda yang jatuh pasti menuju ke pusat bumi, jawab Rita menjelaskan. Aku tahu, bumi dapat menarik benda-benda di permukaan bumi karena bumi mempunyai gaya tarik yang disebut gaya gravitasi bumi.
Contoh gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Apabila kita melempar benda ke atas, benda tersebut akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Apakah kamu dapat membayangkan jika bumi tidak memiliki gravitasi? Salah satu manfaat gaya gravitasi adalah kita dapat menapak di tanah. Kita dapat tinggal di permukaan tanah, benda. Benda di sekitar pun tidak melayang, layang di udara. Pembelajaran 2. Rio masuk ke dalam sambil membawa buah mangganya. Ratna melanjutkan membacakan teks untuk teman-temannya hingga selesai. Panjang amat teksnya. Setelah mendengarkan teks yang dibacakan Ratna, semua temannya setuju untuk menggunakan teks tersebut sebagai bahan tugas sekolah mereka. Made yang merasa bosan mengusulkan membuat permainan sebagai selingan. Ia mengusulkan bermain peran. Mereka membentuk dua kelompok. Kelompok pertama Ratna, Rita, dan Siska. Sementara kelompok kedua adalah Made, Asep, Agar, Adil. Made dan Asep. Agar Adil, Asep mengajak Kak Doni untuk ikut bermain. Waduh. Kak Doni pun menerima ajakan mereka. Mereka sepakat untuk bermain tebak perilaku. Kata kuncinya adalah perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila di sekolah. Satu kelompok memerankan satu perilaku, sedangkan kelompok lainnya berusaha menebak perilaku tersebut. Permainan tersebut sangat mengasyikkan. Mereka pun bermain sambil tertawa riang gembira. Ratna dan teman-temannya tengah asyik bermain. Seorang pedagang keliling melintasi depan rumah Ratna. Pedagang tersebut menjual barang aneka kerajinan dari anyaman bambu. Bumira memanggil pedagang tersebut. "Ada barang apa saja, Pak?" tanya Bumira yang beranjak dari halaman mendekati pedagang tersebut. Macam-macam, Bu. Ada keranjang kipas, tempat tisu, tas, lampion, juga baku nasi. Jawab bapak pedagang ramah. Kecil tidak ramah sebentar. Coba saya lihat tas dan bakul nasinya, Pak. Berapa harganya? Berapa harganya? Tanya Bumira sambil memegang sebuah tas anyaman yang cantik dan bakul nasi. Semuanya 35.000, kata bapak pedagang. Baiklah, ini uangnya, Pak, sahut Bumira sambil menyerahkan uangnya. Terima kasih, Bu, ujar bapak pedagang. Aku tahu, menganyam merupakan kegiatan merangkai benda-benda berbentuk pipih atau bulat. Apa? Bulat? Oke. Memanjang dengan teknik tumpang tindih, silang menyilang, susup, menyusup dengan pola yang sudah ditentukan. Benda yang menyusup disebut pakan, sedangkan yang disusupi disebut lungsin. Banyak kerajinan anyaman yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya keranjang, tempat nasi, nyirut, atau tas belanjaan. Adapun bahan yang digunakan ada berbagai macam nyiruk.
atau tas berbelanjaan. Adapun bahan yang digunakan ada berbagai macam. Seperti kertas, pita, daun kelapa, bambu, rotan, mendong, dan benda pipih lainnya. Seperti kok di bawah. Dalam membuat kerajinan dari bambu, ada dua macam teknik anyaman yang dapat digunakan, yaitu anyaman tunggal. Teknik anyaman tunggal adalah teknik mengayam satu-satu bambu dianyam selangkah demi selangkah bergantian antara lungsin dan pakan. Anyaman bilik. Anyaman bilik disebut juga teknik anyaman dua-dua bambu dianyaman dengan teknik menyilang secara berurutan dan bersama. Lagi. Oke. Pembelajaran 3. Wah, cepat amat pembelajarannya. Permainan berakhir dengan kelompok Asep sebagai pemenangnya. Yes. Kenapa saya yang bilang yes? Haduh, kenapa kita bisa kalah ya? Kata Rita dengan sedikit kecewa. Iya, tapi cuma kalah 1 poin kok. Jeletuk Ratna membesarkan hati Rita. What? Itu karena kemampuan kalian mengidentifikasi gerakan kami kurang. Ha 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 ha. Jawab Asep dengan nada sedikit mengejek. Mengejek amat. Sorak Ratna, Rita dan Siska serempak. Sudah, kalian jangan bertengkar, kata Kak Doni. Asep tuh, Kak, senang sekali mengejek kami, jawab Rita sambil cemberut. Aku tidak mengejek, aku hanya menyampaikan kenyataan. Hehehe. Sahut Asep sambil tertawa. Sudah, tidak usah dilanjutkan Asep. Asep hanya bercanda saja kok, Rita. Kak Doni berusaha merendam kekesalan Rita. Kamu juga Asep. Sebaiknya minta maaf kepada Rita dan yang lainnya, kata Kak Doni. Iya, maafkan aku teman-teman, aku cuma bercanda saja, sambung Asep. Kalian bersahabat sudah cukup lama. Harus saling mengerti dan memaafkan satu sama lain ya. Kalian kan tahu kalau Asep senang bercanda, jelas Kak Don. Jangan karena hal sepele kalian jadi bertengkar ya, lanjut Kak Don. Iya Kak, jawab Ratna dan teman-temannya. Kalian mau dengar cerita kakak tidak? Tentang pentingnya persatuan, tanya Kak Don. Mau sekali Kak, jawab Ratna diikuti anggukan kepala teman-teman. Kepala. Bacalah cerita dengan lap. Empat sapi dan ini panjang sekali. Empat sapi dan seekor singa. Singa. Oke. Tersebutlah empat ekor sapi bersaudara yang hidup rukun dan saling menjaga kemanapun mereka pergi. Mereka semua bersama-sama. Seekor singa sudah lama mengincar keempat sapi itu, namun tidak berani mendekati mereka karena kalah jumlah. Selama ini, ia hanya mengawasi dari jauh, menunggu para sapi itu berpisah. Namun, para sapi hampir tidak pernah berpisah. Penantian singa selalu sia-sia. Wait a minute. Ini ngalek apa? Bentar. Oke, I'm back. Apa mantan? Oke, sampai sini. Setiap
Sekali makan, mereka selalu waspada dan saling mengaitkan ekor satu sama lain, sehingga aku tidak bisa menyerang mereka dari arah manapun, batin singa kesal. Akhirnya ia memutuskan untuk melupakan keempat sapi itu sejenak. Pada suatu hari, keempat ekor sapi berselisih pendapat dan semakin meruncing sehingga mereka pun mulai bertengkar. Rumput di lembah sana lebih enak dan segar, jadi lebih baik kita ke sana saja, seru sapi pertama. Tidak sanggah sapi kedua. Rumput di bukit jauh lebih lebat, hijau dan empuk. Rumput seperti itu enak sekali. Jadi lebih baik kita ke bukit saja. Lembah dan bukit terlalu ramai, jadi kita harus berebutan dengan hewan lainnya. Sapi ketiga angkat berbicara. Di balik bukit ada padang rumput yang menghampar luas. Belum banyak hewan yang tahu tempat itu, jadi lebih baik kita ke sana saja. Makan di sana pasti jauh lebih nyaman daripada di lembah dan bukit. Sudah, tidak perlu meributkan hal kecil ini, seru sapi keempat. Kita nikmati saja apa yang ada di sini. Tidak perlu pindah kemana-mana. Toh, jumlah rumput di sini masih cukup untuk kita berempat meskipun tidak terlalu segar. Ah, tidak. Aku tetap ingin pindah ke bukit, seru sapi kedua. Aku ingin pindah ke lembah, sahut sapi pertama. Sapi ketiga tidak mau kalah. Ia berseru keras. Aku ingin pindah kepada rumput di balik bukit. Kalau kalian pindah, kalian akan bertemu singa. Sapi keempat menakut-nakuti. Singa. Aku tidak takut dengan singa, kata sapi pertama. Kata sepakat tidak tercapai. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Hal ini tentu saja membuat singa senang. Wah, mereka berpisah. Para sapi tidak lagi sekuat dulu, sebab mereka tidak lagi saling menjaga. Singa bukanlah lawan yang sepadan untuk satu sapi. Singa dengan mudah bisa mengalahkannya. Singa pergi menuju lembah. Ya, di sana ia menjumpai sapi pertama yang sedang asyik merumput sendirian. Sungguh mangsa yang sangat empuk. Empuk itu kasur singa, batin singa sambil terkekeh. Kebetulan ia sangat lapar. Secepat kilat, singa menyerang sapi pertama yang sudah lengah. Sapi bernama tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada saudara-saudara yang melindunginya. Akhirnya riwayatnya pun tamat di mangsa singa. Beberapa hari kemudian, singa pergi ke bukit. Ia sangat lapar dan karena itu hendak memangsa sapi kedua. Dengan mudah, ia bisa melakukannya sebab sapi kedua hanya sendirian. Tidak ada saudara-saudara yang bisa menolongnya. Hari ini, singa berpesta daging sapi yang gemuk dan sangat lezat. Sapi ketiga dan keempat tidak berbeda nasibnya dibanding kedua saudaranya. Mereka juga dimangsa singa. Sebelum dimangsa, mereka sangat menyesal karena dulu berpisah dengan saudara-saudaranya. Seandainya saja mereka tetap kompak dan tetap saling menjaga seperti dulu, singa pasti tidak akan berani mendekati mereka. Sayang, semuanya sudah terlambat. Kita lanjut ke part 2 nanti. Oke. Okay.